lagi ya di YouTube channel Vian Pembeli, guys ya. Siang hari ini kita mau masak kesukaan semua orang yang berasal dari macam saya lah, berasal dari kampung-kampung ya, guys ya. Jadi resepnya kegemaran semua orang lah, ialah jantung pisang atau bunga pisang, tumis belacan, ikan masin ya, guys ya. Nah, guys, kita tunjukkan bahannya. Ini jantung pisang, guys, atau bunga pisang ya, guys ya. Kalau kami kampung tuh panggil jantung pisang ya, guys ya. Ada juga pisang ada jantung ya, guys ya. Dan ini ada bawang putih, dan inilah ikan masin. Ini ikan hiu ya, guys ya, sudah dicuci dan sudah direndam supaya hilang masinnya ya. Dan ini bawang merah, dan ini cili padinya, guys. Ya, guys ya. Belacannya nanti ya, guys ya, karena kan saya belum masih dekat sana ya belacannya ya. Dan sekarang kita kena pergi tumis, guys. Guys ya, masukkan bawang merah. Ini agak lambat ya, guys ya, karena kan cili itu sepuluh ya, guys ya. Sama belacan, guys. Ini suka kesukaan semua orang ya, guys ya, yang jantung pisang ya, guys ya. Kami tunggu layu, kita masukkan ke mesin ya, guys. Wangi belacan ya, guys. Kalau kalian mau goreng dulu demi ikan masin boleh ya, guys ya, tapi saya tidak mau ya, guys ya, karena kami makan itu tidak makan kena goreng lah. Jadi kita masukkan jantung pisang ya, guys. Ini satu biji ya, guys ya, dia size besar ya, jadi dia nampak kesukaannya. Nah, kalau kalian bikin jantung pisang tuh sambil bikin tuh sambil simpan di dalam air ya, guys ya, supaya dia jantung pisangnya tuh tidak hitam ya, guys ya. Oke, guys, kita tunggu dia sampai keluar air ya, guys ya. Kita masukkan garam, guys, yang banyak ya, karena kita masukin tadi itu sudah punya garam ya, guys ya. Tapi memang saya sudah cuci bersih-bersih ya, kan, maksudnya supaya tidak mau ada masin ya, guys ya. Penyedap rasa, sentuh lada, jangan lupa. Ini kita gaul. Sekarang dia sudah mengeluarkan air tuh, guys, tuh. Maka itulah tak perlu diletak air ya, guys ya. Tuh, ada air nih, guys, tuh. Garam sudah cukup, guys. Dan kita masukkan cilinya ya, guys ya, biar pedes. Karena dia sudah direbus ya, guys ya, jadi dia sudah masak ya, guys ya. Jadi kita tunggu sekejap, pas itu kita angkat karena garamnya sudah cukup ya, guys ya. Kan apinya ya, guys ya. Kita angkat, guys. Airnya jangan diangkat ya, guys ya. Kita angkat isinya aja lah, karena airnya itu memang banyak, guys. Kalau kalian tidak mau dia ada air ya, kalian kasih pras dia sampai dia kering lah. Nah, itu pun bagus juga. Tapi saya suka ya masaknya basah-basah ya, guys ya, macam basah macam itulah. Oke, guys, kita hidangkan ya, guys ya, hasilnya. Bunga pisang atau jantung pisang, tumis belacan, ikan masin dah pun siap, guys. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat bagi kalian, guys ya. Kalau kalian suka ya, jangan lupa di subscribe, comment, like and share, guys, dan juga tombol loncengnya, guys. Dan semacam biasalah, kalau kalian lihat video saya, kalian komen ya, guys ya, dan saya akan lihat video kalian juga dan saya akan komen ya, guys ya. Itulah janji saya ya, guys ya. Dan saya tidak akan sia-siakan masa dan waktu kalian ya, guys ya. Dan saya tetap akan membalasnya. Kalau lambat atau cepatnya itu tergantung dari saya lah, tapi saya akan balas sedaya upaya saya ya, guys ya. Itulah janji-janji saya ya, guys ya. Nah, guys, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa esok atau lain hari. Bye bye.